Oke, dan selamat datang kembali. Di sini kita akan coba sedikit membahas untuk event terbaru guys ya, yang akan segera dihadirkan. Di updatean terbaru ini langsung dari EA Sports FC Mobile via Facebook. Di sini ada event terbaru ataupun ya ada kompetisi klub paling prestisius di Amerika Selatan akan datang ke FC Mobile untuk pertama kalinya. Acara CONMEBOL Libertadores diluncurkan minggu ini. Nah, jadi di sini ada event terbaru, ada CONMEBOL Libertadores yang akan dihadirkan harusnya sih besok ya guys ya, reset mingguan yang seperti biasa setiap hari Kamis. Ini akan ada event baru, ternyata ada CONMEBOL Libertadores, di mana untuk saat ini kalian bisa cek pemainnya untuk yang sudah ada. Nah, nantinya apakah akan ada update pemain baru? Ya, kita lihat ya guys ya. Untuk saat ini pemain dari Libertadores bisa kalian cek di bagian sini untuk klubnya. Nah, di sini guys ya. Untuk klub ataupun di liga, lebih tepatnya di liga. Nah, di sini liga dari Libertadores ini dari Amerika Selatan kalau nggak salah ya. Amerika ya, Amerika Selatan. Nah, di bagian paling bawah di sini ada Liga Libertadores dan juga Sudamericana. Nah, harusnya sih nanti juga ada event Sudamericana sih. Untuk saat ini ataupun yang akan dihadirkan nantinya akan ada event CONMEBOL Libertadores. Nah, jadi seperti ini untuk pemain yang sudah hadir di FC Mobile dengan OVR tertinggi di sini 76. Untuk saat ini 76 ya guys ya. Dan nantinya akan ada upgrade OVR lagi atau ada pemain baru lagi, kita lihat. Untuk sementara seperti ini yang sudah hadir di pasar FC Mobile dari Liga Libertadores. Untuk saran saja sih ya guys ya, untuk yang sudah punya ribuan permata atau bahkan ratusan ribu atau puluhan ribu, untuk saat ini ya lebih baik digunakan secara bijak ya guys ya, apalagi untuk kalian yang player gratisan. Karena ini masih event permulaan, jadi masih awal-awal event. Untuk sementara gacanya secukupnya saja, jangan terlalu all in, apalagi untuk kalian yang player gratisan khususnya. Untuk sementara gacha secukupnya saja karena ini masih di event permulaan, masih banyak event-event lainnya yang akan kita nantikan juga. Di bulan Oktober ini apakah nanti akan ada event Halloween seperti di tahun kemarin? Atau mungkin ada event baru lagi lainnya. Jadi untuk sementara jangan terlalu di all in untuk yang sudah punya ribuan permata. Tapi sekali lagi ya hanya sekedar saran saja guys ya. Kalau kalian mau all in ya terserah kalian. Cuma sekedar mengingatkan untuk yang sudah punya ribuan permata, lebih baik gunakan secara bijak karena ya kita tahu sendiri. Ini masih di awal season, masih banyak event-event lainnya. Jadi untuk permata ya gunakan secukupnya, gacha seperlunya, jangan terlalu di all in. Karena ya seperti biasa ada kejutan-kejutan yang tak terduga dari EA tentunya. Jadi untuk event besok ini harusnya ada CONMEBOL Libertadores, entah hanya berupa pack atau ada misi-misi seperti misi dari Zidane. Harusnya sih ada misi laga-laganya guys ya. Atau mungkin hanya buka pack saja di toko. Atau sama seperti perjalanan icon Zidane ini, yang masih butuh beberapa minggu untuk bisa mendapatkannya. Karena sehari cuma dikasih 15 biji token perjalanan icon. Jadi besok event terbaru CONMEBOL Libertadores hadir di EA Sports FC Mobile. Kalau mau cek pemainnya sudah ada, tapi ini untuk pemain yang nantinya mungkin pasti ada pemain baru guys ya. Di bagian sini kalian bisa lihat ataupun kalian bisa cari sendiri sambil kita gacha guys ya. Di bagian liga, nah di liga ini kalian pilih yang paling bawah CONMEBOL Libertadores. Oke, sudah ada pemainnya. Dan apakah nanti akan ada perubahan? Ya pastinya ada upgrade beberapa pemain ya guys ya, atau penambahan beberapa pemain. Yang untuk saat ini mentok di angka 76 OVR-nya. Apakah nanti akan ada updatean lagi? Ya pastinya guys ya. Kita tunggu reset mingguan event terbaru CONMEBOL Libertadores.
kita gacha di token UCL lumayan. Di sini ada beberapa kali gacha juga sebelum di reset kurang dari satu hari. Reset mingguan seperti biasa di hari Kamis. Oke, kita coba tes keberuntungan. Masih belum hoki juga gue gacha di turnamen ini guys ya. Cuma dapat 70-70an saja. Ya minimal kasihlah 90an. Kalau hoki guys ya.